Karena aku mengutamakan suami aku yang problem banget. Lewat. Salah. Tempur aja. Assalamualaikum, kali ini aku mau masak besar, yaitu masak seblak bersama Neng Rizka dan Neng Alay Bintang Pantura, ya. Okay. Karena aku lagi pengen banget seblak, tapi aku gak tahu apa-apa aja. Jadi lagi aku cuma lagi ngidam. Makanya jadi aku cuma ngebantuin aja, ya. Pertama-pertama ada apa aja sih di sini? Ada mie, terus ada makaroni, kerupuk, cabai, terus bawang merah, bawang putih, kemiri, sama lada. Lada, ini kencur, ada bakso, ada telur sama minyak. Nah, ini bumbu-bumbu penyedapnya, guys. Pertama-tama kita ngapain dulu nih? Kita ulek dulu bumbunya. Aku yang bagian ini deh, iris-iris ininya. Ini udah bersih semua ya, tangan udah dilap ya, guys. Tangan udah dicuci. Tangan dilap gimana sih? Udah bersih ya. Udah bersih. Ini dulu apa satu-satu dulu? Satu-satu dulu. Tauan ya yang sering di dapur ya, guys. Bunda kamu coba, Bu. Udah ya. Coba. Pegel. Udah. Oh, lumayan pegel. Kita juga kan pengen tahu Bunda cara nguleknya Bunda kayak gimana. Coba. Bunda dulu dong. Salah. Oh, ini sama. Ini cara Bunda. Ini cara aku gini. Oh, iya. Digeprek-geprek dulu. Tapi biasanya kalau aku yang lebih kental sih. Oh, gitu ya. Iya. Udah lagi hamil. Emang kenapa kalau lagi hamil? Iya, nanti. Oh, gitu. Ya. Oh. Oke, ada bawang sama kemiri. Ini kita mau bikin banyak banget. Ya, kita bikin banyak karena karyawannya juga banyak di sini, semuanya juga banyak, orang-orangnya banyak, jadi kita mau berbagi seblak. Karena kebetulan lagi PPKM, kita nggak bisa ke Bandung ya, guys. Jadi udah di sini aja. Kita ngulek dulu, guys. Uleknya butuh dua orang ini, guys. Karena banyak banget itu. Ya, tadinya kan mau kita coba blender, tapi kalau buat bikin seblak, kalau di blender nanti kurang harum, Bun. Oh, gitu. Ya. Karena lebih enak ulek daripada di blender. Nah, terus juga kalau orang Sunda itu selalu harus masaknya itu pakai kencur. Iya. Iya. Apalagi bikin seblak. Wajib. Ya. Aku baru tahu kalau di mana-mana pasti selalu pakai kencur. Kalau pegel gantian ya. Gantian kita. Oh, aku sudah ngebayangin. Makasih. Enak ya? Lapar. Ya kan ini nggak segini gedenya kan? Pasti dipotong dulu kan? Iya, bagi dua. Bagi dua apa kecil-kecil lagi ya? Bagi empat. Jangan ditiru ya kalau nggak bisa motong ya. Harus pakai nampan. Nah, ini nggak pakai nampan. Jangan kayak aku. Karena nampannya. Karena mejanya nggak luar. Nggak cukup, guys. Aku okay. Yang bagian. Iris-iris bakso. Enak ih seblak ih, ya ampun. Bunda udah pernah nyobain? Udah. Enak kan? Enak. Maksudnya seblaknya seblak apa? Sama kerupuk, tapi nggak pakai mie. Oh, gitu. Biasanya kalau sekarang tuh ada seblaknya pakai siomay. Oh iya. Ada batagor. Iya, kerenyes-kerenyesnya. Kalau aku sih seblak itu sedang. Ya, Bunda ini pengen pedas banget apa? Sedang karena aku mengutamakan suami aku itu gak pedas banget. Jadi kalau sedang karetnya dua ya? Iya, karetnya dua.
lakinya suka ngelawak. Tapi untuk... emang bener loh kalau misalnya kita beli makanan tuh gitu pun yang pedas karetnya dua. Kalau enggak yang pedas itunya pasti hijau. Enggak, dirobek katanya. Tapi untuk kalo ketawanya mulut, mulutnya yang dirobek. Tapi untung ketawanya enggak kayak Mang Anton ya, nular. Jangan, nanti hilang. Di bawah hilang. Di bawah hilang. Kita iris-iris dulu baksonya. Ini ngoleknya lumayan ya Bun ya, sama lumayan, ganti-gantian juga gak apa-apa. Apa mau aku sekarang? Jangan ya, Bun. Wah kalau Bunda ngolek ya. Kenapa sih kalau aku? Biar kita aja yang berkeringat. Biar kita aja. Soalnya ini ngolek bukan sembarang ngolek. Aduh. Ada jambu-jambu. Ada jambu-jambunya ya. Harusnya tadi, ya ampun, Mbak Dukunnya udah masuk ke kantor sih. Oh iya. Mbak Dukunnya akal. Tuh, makanya kalian kenapa ngetis Raja Jagong? Rizka itu jadi apa di situ pemerannya? Nanti yang jawabannya benar dapat air putih. Oh, air putih. Bunda kayaknya seneng banget ya, lihat kita tersisa. Aduh, apa-apa, demi bumi loh. Ya kan? Aku nanti yang bagian ini kok, yang bagian makan. Itu ngoseng-ngoseng. Sama yang aku bagian ngebumbuan. Oke. Okay. Aku udah. Hah? Masih segitu belum selesai. Ya ampun. Ayo, kumpulkan tenaga kita. Julid banget akunya. Jadi kita udah siap. Gak apa-apa. Pak, masa kayak gini segini aja pegel? Ikut deh. Coba kan enggak apa-apa. Oke, Bunda mau coba. Oke. Ini tambah lagi enggak? Apa nih cabenya? Cabenya apa udah cukup sih? Ini sedang. Kan katanya mau sedang. Ya sedang. Mau bawangnya udah. Bawangnya udah. Udah. Kemirinya udah. Udah. Bawangnya ini mah udah lumayan halus. Iya. Udah ya. Oke. Ini segini cukup. Ini cukup ya? Cukup. Udah ya, udah halus kan? Apinya panasin dulu ya Bun ya. Oke, aku aja boleh. Siap. Panaskan dulu apinya. Kayaknya harus gede sih, nggak mungkin kecil. Karena ininya juga gede. Masukin minyak. Ini aja dulu ya. Wah, aku mah semenjak nikah masak mulu. Oh ya. Emang bisa masak sakedik. Aku udah bisa masak. Cuma kan kalau sebelum nikah itu ya kerja terus. Yeah. Nah, sekarang aku lebih mendalami lagi gitu. Untuk nyenengin suami ya, Bun ya. Iya, aku harus dilakukan. Tapi semenjak hamil jujur sih jarang masak. Belum panas kan, pakai ini aja ya. Belum. Ini udah enggak apa-apa. Best ini kok. Sebelah mah udah pasti semua pada makan sih. Ya, karena di sini banyak kan orang Sunda. Soalnya sebelah ini asalnya ya dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Tapi yang makan sebelah yang pakai itu yang garing-garing tuh somay ya? Somay, batagor. Oke, sudah panas belum? Sudah. Mau Bunda yang masuk? Boleh. Ya. Enggak usah. Udah tinggal begini doang, Dan. Aku kangen masak, guys. Aku kangen banget masak. Jangan. Kita salah arah tau gak? Ini tuh anginnya kesini. Oh iya, anginnya. Enak banget ini. Gede deh gini. Dikit lagi ya. Udah kecium Bun anginnya. Belum. Kalau di sini udah anginnya sama kesini. Iya, anginnya kesini ya. Iya, anginnya tuh enak banget wangi kencurnya. Iya, aduh, suami aku tuh suka banget kalau makanan pakai kencur. Oh iya?
Dikit-dikit pakai kencur. Harus pakai kencur, harus pakai kencur. Sumpah kita salah ini tau, salah. Salah posisi, anginnya ke sana. Oke. Dikit lagi sih. Cobain dulu kalau udah wanginya lebih apa? Lebih semerbak. Lebih keciumnya udah banget-banget banget kencurnya. Baru nanti kita masukin telur. Oke. Dikit lagi nih. Kita masukkan telur. Wangi kencur banget ini. Iya. Kalau telur ya apa namanya sesuai selera ya. Kalau misalkan pengen banyak nggak apa-apa. Ada yang suka pakai telur, ada yang suka, ada yang enggak. Sampai rada garing dulu. Wow, ternyata ya udah, bunda saya kasih sama bunda ya, coba nggak aja nih, nggak apa-apa, maksudnya sama-sama kok kita. Ternyata lebih ini ya, lebih biasa dia ya. Jadi bunda, ini buat makan aja, ini buat makan Skudin aja. Nggak apa-apa kan, kalian bosen tahu kalau aku yang masak mulu. Sekali-kali lihat awewe cantik. Ini mah semuain aja ya. Udah, masih ada. Ada satu lagi. Ini banget. Yeay. Mama aku tuh demen banget masak. Mau masak apapun itu, masakan Manado, masakan Jawa, semuanya dia bisa. Kalau masakan Manado pedes-pedes ya? Pedes-pedes terus lebih berasa lagi. Tadi minyaknya mana ya? Gitu, terus sama mama aku pintar masak kue nastar, kastengel, gitu. Jadi lebih turun ke bunda ya? Enggak sih, aku masih belajar sih. Aku tuh masih lihat-lihat resep gitu loh. Berarti hari ini kita nyobain masakan bunda dong. Kita nanti ini selera bunda ya, bumbu-bumbunya ya semuanya. Iya, iya. Okay. Nah ini sudah mendidih, tuh rada mendidih dikit tuh. Kluk. Baru kita masukin mie-nya. Baso dulu. Yakin? Dulu, ini terakhir. Kita masukin basonya. Basonya harusnya potongnya lebih kecil lagi ya. Gak apa-apa lah ya. Nanti yang dapat bakso, Anda beruntung. Makan karyawannya banyak. Satu karyawan, satu potong. Iya, Anda beruntung ya. Kita langsung taruh ini aja ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, sambil biar... 1, 2, 3, 4, 5. Semuain gak ya? Semua aja. Yakin? Langsung. Jadi gak bagian ya? Biasanya kan daun bawangnya suka terakhir. Nah kalau buat sebelah, kita aja lah ya. Kita aja. Ayo kita wangi gak? Tuang. Yuk. Kita tuang lagi guys. Wuuuuh. Ini mantap sih. Top markotop. Nanti tinggal taruh bumbunya. Kita aduk dulu bawahnya, takutnya nanti gosong di bawah. Boleh yuk, kita bareng-bareng yuk guys. Untung kita masaknya nggak berat ya. Ini masak kuah. Maaf ya, kita satu keluarga tuh the power of micin tau gak sih? Kalau nggak ada micin tuh aduh. Kayaknya nggak nampol. Bener kan? Banget. Sama ya, penyedap ya. Taruh penyedap. Tadi apa ya? Tadi micin sama garam sama penyedap nih. Bunda senang dipakai kecap apa enggak? Enggak. Lebih gini ya, lebih original.
Kalau mau pakai kecap, pakai sendiri kali ya, sesuai icip-icip masing-masing kayak bakso. Tinggal ditambahin. Apa, Bun? Ala-ala, ceritanya ala-ala chef. Iya. Wadaw! Guys. Ih, berarti siapa yang mau setengah matang berarti? Suami aku suka setengah matang enggak ya? Maaf ya guys, aku tambahin lagi. Udah mau matang ya? Udah mau matang. Ini aja udah matang. Ada yang mau setengah matang pun mau di wadahin dulu. Mantap. Sayang, kamu setengah mateng apa mau mateng mie-nya? Ya udah, oke. Dadah. Nanti kita makan ya di situ bareng-bareng. Mau dong. Nanti kita makan bareng-bareng, guys. Mateng tapi kurang kuahnya. I need kuah soalnya. Suka banget. Aku dulu waktu zaman sekolah ya, di kantin tuh pesen bakso. Kalau lagi nggak ada duit, temen aku gitu lagi. Kalau lagi nggak pegang uang jajan, temen aku lagi makan bakso terus aku bilang kuahnya sisain gitu. Iya. Ngalamin ya Bun ya. Ngalamin aku. Karena aku telat, kan biasanya kan harusnya minta uang jajan itu dari malam sama orang tua. Nah, aku suka lupa. Jadi aku mintanya pagi-pagi, nggak dibukain deh pintu kamar. Terima kasih. Ada pasti banyak satu, dua, ayam. Gitu, jadi makan kuah bakso enak banget. Aku suka banget kuah mie aja aku suka. Oh, ternyata dari zaman sekolah juga emang seneng kuah ya. Seneng kuah, nggak apa-apa deh nggak dikasih bakso juga nggak apa-apa. Yang penting kuah, pakai nasi. Iya. Ini Akang nih pakai apa makan mie gelas. Saya sisain dong kuahnya gitu sampai ya, sekarang aku masih aku nonton itu lihat. Nonton ya. Sampai rebutan ya. Iya. Dulunya suka kuah. Nah ini baru. Enak, coba deh. Ini baru nggak terlalu asin. Kalau kau bekas aku, kita kan udah ini apa namanya? Udah swab antigen. Ini enak. Vaksin doang belum aku. Banyak. Iya, aku suka pakai kuah mie. Mau kasih suami aku dulu, abis itu nanti kita makan bareng di situ ya. Suami aku lagi di kantor. Oke. Tapi aku kemarin terakhir. Bakso, siapa lagi sih ini? Udah ya? Enak banget tuh. Yang sakit langsung bangun. Tadi tuh ada yang duduk-duduk aja bilang sakit guys. Sudah jadi guys, lihat dulu dong. Oh, ini seblak Sunda ya? Seblak ala Sunda aja. Seblak ala kita. Ya, ala kita. Kita ini tadinya dewi-dewi tapi ya udah rada tua dikit jadi udah enggak bisa nyanyi lagi. Nah, ada makaroni, ada mie, ada kerupuk, ada bakso. Disatuin. Kita makan di situ ya. Okay. Kamu kalian ikut dulu ya ke aku. Aku mau kasih ke suami aku dulu. Yuk. Ambilin aku juga bolo. Ayo Mi, ambil Mi. Ayo, ambil. Sayang. Sayang, aku bikin seblak. Bang. Cobain dulu. Ih, apa sih? Aku buang air di meja, lihat. Oh, main. Oh, ih, sayang jeruk. Campur teh. Sayang jeruk. Apa ini, Mam, Mi? Ya, iya, seblak. Nggak ada batagor di sini, mana ada, belinya di Bandung ya kan? Iya, batagor kering. Emang Antonio ambil yuk. Ayo, di sini banyak banget loh. Yuk guys semuanya yuk. Siap Bu. Ayo, ambil dulu. Siap. Ehang tuh, Ehang Randy panggil tuh. Ehang makan Andri, gitu. Bawa Andri, bawa
seblak buatan ibu. Lihat dulu kalau iya. Bapak enak baru saya. Pokoknya yang penting ada pencurnya kalau bapak tuh. Lewat. Iya. Kurang pedes ya? Dirasa. Iya. Kurang pedes? Iya. Tadinya aku mau pedesin tapi takutnya kamu bumbunya udah enak. Bumbunya enak kan? Enggak udah enggak terlalu asin lagi kan? Iya. Kencurnya kurang banyak dikit. Oke. Kayaknya jadi buka usaha sebelah. Iya, soalnya PPKM saya gimana ya aku? Dagang aja enggak apa? Iya, franchise kali ya. Dagang sebelah, Pak. Aku yang masak. Berapa satunya kira-kira ya, satu porsi? 5.000. 5.000. Enggak untung, sayang gimana sih? Enggak nyari untung. Lah, gimana sih mau dagang jangan nyari untung? Ya yang kejangkau aja sama masyarakat, kasihan masyarakat kecil. Ya. Aku belum nyobain soalnya. Kurang kencur, pokoknya kurang kencur. Iya benar kan. Tambahin lagi kencur dikit. Ya udah, yuk. Kalau pedesnya kurang ya. Iya. Ayo dinaikin dong, jangan ada kencurnya banyak karena. Apa? Tambahin, tambahin pedes sama. Kamu mau pedes? Sama kencurnya tambahin. Ini semuanya. Nih. Nanti buat lagi. Kita tambahin kencur yuk, bapak ya kan? Aku bilang apa? Yang kencur ya? Guys, yang lain yuk. Kalau saya mah nggak apa-apa, nggak kurang iya, kencur juga. Yang penting makan ya. Ini mah susah dapetnya. Ayo dong ambil. Ya aku udah nggak. Apa sih? Ayo semuanya. Nah. Ayo. Yuk. Nih seblak. Seblak bunda. Seblik. Bahasa mana seblik? Empat. Yang di sini aja deh ambilnya. Aku di sini mau aku tambahin kencur sama pedes. Boleh enggak? Yang ini, yang di sini. Itu aja nih biar pedes. Oh, yang di situ bawahnya. Yang di sini ambil aja. Ayo antri. Mbak, kencurnya Mbak minta. Sok ambil di sini, ambil di sini. Aku mau tambahin lagi nih. Nih, lagi nih. Seblik, guys. Nih. Seblak, guys. Nih, aduh, mantap. Ini aku mau tambahin kencur lagi. Ayo, Tasya, Uti mana? Tuh, guys. Seru kan? Tuh, pada makan semua. Ayo, Tasya, yuk. Makasih. Boleh nambah? Ini buat, boleh dong. Buat anak-anak. Masa ya nggak boleh nambah? 3 kali dong ya. Nih. Gimana sebelak tuna itu? Mantap pokoknya mah. Beneran ini mah. Tapi kalau memang bapak mah harus banyak kencur. Lada. Apa? Harus pedas lagi. Kalau saya nggak terlalu kuat pedas. Udah 3 kali ini, tapi nggak pakai imin. Kalau ini umurnya luar biasa. Stoknya terbatas. Ayo, stoknya terbatas. Cepat. Kejagongan itu. Keentisan itu. Tiap hari di kantor dari pagi sampai malam ke kamar cuma tidur doang ya, bangun-bangun udah nggak ada lagi. Yang penting laporan sayang, aku kerja dulu sampai nggak apa-apa. Keentisan, kejagongan. Udah ya, ini udah kaduk lah ya. Udah.
Nah, tuh yang mau kurang pedes tuh. Yang kurang cabenya. Dibawa cobek. Bawa. Aku pengen yang ini. Gak ada kuahnya ya? Iya, benar. Cobain lagi deh. Ini pun masih bawang. Dah, yuk kita ke bapak lagi. Randy, sebelah. Bener, aku lihat ya tulisannya juga dari kertas, yang palsu mah dari daun baru. Wah, gua kalau datang mau soal, gua nggak bakalan jual gitu. Nah, ini kerasa nih kencurnya. Ayo, cukup ya. Udah, selamat makan ya. Ayo dong. Oh ya, Mimi udah ya? Udah. Ayo dong, Raja. Mau Raja? Iya. Kita lihat keramaian pada makan di sini. Seneng deh kalau lagi rame-rame kayak gini. Soalnya udah lama aku di atas mulu kerjaannya. Mager. Alah, nambah nih. Alah, guys. Ini mah sebelah welcome pisan. Kalau menurut ilmuwan Belanda kuno, the black denah the sun. Ini sebelah ngeunah pisan. Pokoknya mah welcome lah. Enak banget loh. Ini abang sama aku. Berempat dong sama aku. Pasti Anda ngiler kan? Ini enak banget. Berempat dong sama aku. Karena kita tadi Belanda. Pengen ya? Luar biasa, seumur hidup saya baru ngerasain nih pasakan Bunda Natali. Dan ternyata kata orang itu gimana nasib, enak gak enaknya itu gimana nasib. Dan ternyata nasibnya saya bagus, enak. Makan yang ini ya? Itu kan ada cabenya? Jadi dong angkringan bro. Jadi. Tapi katanya kalau bikin usaha 5.000 aja satu ini. Nggak dapat untung dong, Jakarta. Iya, kalau nah, angkringan segitu. Ya udah segitu aja kita masak seblaknya. Beginilah, beginilah kebersamaan kita di Tambun City ya. Selamat menikmati. Kalau nggak enak ya mohon maaf. Kalau enak ya terima kasih. Kok selalu enak bu? Assalamualaikum. I haven't seen you in a while. I never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down?